Oke, selamat siang. Kali ini kita mau mengunboxing lagi paketan mixer. Ini mixer seri lawas, teman-teman. Seri lawas. Tapi masih ada beberapa peminat. Maka kita order lagi. Suaranya cukup bagus. Nah, ini kita berdua. Ini sekalian kita bikin video unboxingnya ya. Biar kalau ada kerusakan bisa langsung dikomplain. Oke. Ini untuk serinya M House series, teman-teman. M House kita cek ya. Kita langsung cek aja. Ada kendala apa tidak? Oke, ini dia barangnya ya, teman-teman. Ya, di sini biar lebih jelas. Oke, ini 4 channel mikrofon. Ini kayaknya produksi yang agak baru, teman-teman. Kita flatkan dulu. Kita hidupkan, maaf itu ada suara dong-dong, suaranya berisik sekali ya. Di pinggir jalan, jadi harap maklum suaranya ada suara-suara seperti itu ya. Oke, sudah menyala. Kita hidupkan. Mulai dari channel 1 dulu, teman-teman. Cik 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 cik. Oke, channel 1 berfungsi. Efeknya kita coba, teman-teman. Dari nomor 4, cik cik, 1 2 dicoba. Oke, efeknya berfungsi, teman-teman. High-nya high, mid-nya low-nya test. 1 2 1 2 cik cik, 1 2. Oke, sekarang ini ada di channel kedua. 1 2 1 2. Ya, ini untuk gain lumayan kenceng ya, teman-teman. Tes 1 2 1 2. 600.000 ini, teman-teman, dapat 4 channel ya. 1 2 3 4. 4 channel mic full. Kita pindah ke channel ketiga, teman-teman. Oke, channel ketiga juga oke ya. Berfungsi. Tes tes 1 2. Kita geser channel keempat. 1 2. Oh, channel keempat ini tidak ditekan ya. 1 2 1 2 1 2. Oke, berfungsi. Sekarang kita coba untuk ini MP3-nya ya, teman-teman. Iya, kita colokkan. Jangan lupa ini ditekan, teman-teman, tombol ini ya, biar berfungsi. Ya. Oke ya, normal. Kita coba yang channel sebelah, teman-teman. Nah, kita coba channel yang ini. Iya, fungsi juga. Oke, artinya ini normal semuanya. Oke, kita singkirkan dulu. Kita beralih ke mixer satunya, teman-teman. Yang penting ini udah normal. Oke,
kita geser ke ini teman-teman. Ini mixer yang asli premium, premium 6 yang generasi baru 99 DSP. Ya. Wah, jangan. Stereo. Tuh, ada odong-odong lewat lagi, teman-teman. Kita hidupkan, colokkan, iya, nyala. Ini sudah ada equalizernya kalau yang premium 6 Phantom per channel. Oke, kita flatkan dulu biar nggak kaget. Ini 4 channel mic plus 1 channel stereo, teman-teman. Oke, ini dia. Cik, cik, cik. Ya. Efek juga berfungsi. Cik, 1, 2. Lo dicoba tes, tes, 1, 2. Cik, cik, cik. 1, 2, 1, 2. Cik, 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 cik. Iya, kita pindah channel kedua, teman-teman. Channel kedua, oke, tidak ada masalah. Tes. Pindah ke channel ketiga. Cik, 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 cik. Halo. Pindah ke channel keempat. Halo, halo. Cik, 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 cik. 1, 2, tes. Ya, channel keempat, oke ya. Cek, cek, 1, 2, 3. Oke, sekarang kita coba MP3. Aduh, MP3-nya mana? Hantang lali, lendeleh nih. Lupa, teman-teman, naruh flash disk-nya ini. Wah, ini dia. Coba. MP3. Ini dia. MP3 juga normal. Ya, semuanya normal. Ini untuk yang tipe baru premium 6-nya. Yang 99 DSP. Sebenarnya untuk efeknya malah lebih bagus yang premium versi lawas. Karena untuk efek reverb-nya dia lebih tajam, lebih runcing, terlihat kekerasa sekali untuk cas-casnya. Ya, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.